Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Kreator Klub 387. Alhamdulillah pada malam hari ini berjumpa kembali dengan saya, Kreator Klub 387. Dan saat ini saya berada di dusun Sanepo, Kelurahan Sidoagung, Kecamatan Gudian, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di mana pada malam hari ini saya berwisata religi, yaitu tepatnya ke makam Kyai Haji Raden Bagus Hasan Tuko, tepatnya di Kelurahan Sidoagung, Kecamatan Gudian, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nampak jelas saya berada di dekat musola Hasan Tuko. Dan alhamdulillah pada malam hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021, saya seorang diri berwisata religi nampak tilas, yaitu tepatnya di makam Kyai Haji Raden Bagus Hasan Tuko di Kelurahan Sidoagung, Kecamatan Gudian, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Oke, seperti apa wisata religi pada malam hari ini? Tetap ikuti sampai di jalan kami, yaitu di jalannya Kreator Klub 387. Yuk. Thank you.
Kemudian Kabupaten Kalimantan Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana saya berwisata religi, tepatnya di makamnya Mbah Kiai Haji Raden Bagus Hasan Tuko, tepatnya di Dusun Senupo, Desa Sidogung, atau Kelurahan Sidogung, Kecamatan Kemudian, Kabupaten Kalimantan Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena hari ini saya barusan kirim doa tahlil di makam beliau, yaitu di sebelah acara dan juga ada di pasukan seperti ini. Maaf, saya bisa jelaskan bahwa ternyata Kiai Haji Raden Bagus Hasan Tuko yang mempunyai nama Raden Bagus Kemuning, beliau silsilah dari sampai dengan 1645 Masehi. Di atas diberikan silsilah Kiai Haji Raden Bagus Kemuning Hasan Tuko. Beliau yang pertama dari Sultan Agung Hanyokrokusumo Raja Sultan Mataram pada tahun 1613 sampai dengan 1645 Masehi. Kemudian dari Sultan Agung Hanyokrokusumo punya putra yaitu Sunan Amangkurat I yang pertama pada tahun 1646 sampai dengan 1677 Masehi. Kemudian dari Sunan Amangkurat I beliau punya keturunan yaitu Sunan Amangkurat II atau Sunan Tegal Arum pada tahun 1677 sampai dengan 1703 Masehi. Kemudian dari Sunan Amangkurat II beliau turun lagi ke Sunan Amangkurat III yang menguasai ataupun Raja di Mataram Kartosuro pada tahun 1600 sampai dengan 1708 Masehi. Kemudian dari Sunan Amangkurat III turun punya putra, nah Kiai Haji Raden Bagus Hasan Tuko yang mempunyai nama lain Raden Bagus Kemuning. Kemudian dari Mbah Kiai Haji Raden Bagus Hasan Tuko ataupun Raden Bagus Kemuning ini berputra mempunyai putra yaitu Kiai Haji Abdurrauf, pendiri Pondok Pesantren Darussalam Watusongo Mundilan Magelang pada tahun 1820 Masehi. Dan kemudian dari Mbah Kiai Haji Abdurrauf turun lagi punya putra yaitu Mbah Kiai Haji Abdurrahman. Dan dari Mbah Kiai Haji Abdurrahman punya putra yaitu Mbah Kiai Haji Dalhar, ataupun yang di sini tertuliskan Syekh Dalhar Watusongo Mundilan Magelang pada tahun 1870 sampai dengan 1959 Masehi. Kemudian dari Mbah Kiai Dalhar Watusongo mempunyai putra yaitu Kiai Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar Watusongo Mundilan Magelang pada tahun 1928 sampai dengan tahun 2010. Di sini dituliskan sumber Al-Hikmah ataupun atau kesepuhan dalam Pondok Pesantren atau Tongol Gunung Pring Paturuan ataupun Sabu Pinten Paguyuban Hasan Tuko tahun 2013. Oke, ini tempat jelas di depan saya yaitu silsilah beliau Kiai Haji Raden Bagus Hasan Tuko ataupun yang mempunyai nama panggilan ataupun nama ahli Raden Bagus Kemuning. Di makam beliau ini di Dusun Senuko, Kelurahan Sidogung, Kecamatan Gorian, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, mohon maaf kalau beliau ada kesalahan, kekurangan dari saya. Tetap sampai dong kami di channelnya Kreator Klub 87 dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share di channelnya Kreator Klub 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.